Assalamualaikum dan salam sejahtera. TV Viral Malaysia menyediakan isu terkini dan sensasi. Klik subscribe untuk info yang terbaru di video akan datang. Pelakon Ukasha Sen Rose menyatakan adegan berkemban dan berpelukan dengan aktor Amirul Afendi dalam filem Sumpahan Jerunai semata demi tuntutan watak. Menurut Ukasha, dia memenuhi tuntutan babak panas itu sebelum mendirikan rumah tangga, iaitu 4 tahun yang lalu. Kata aktris berumur 31 tahun itu, dia seorang yang pantang dicabar termasuk melakukan aksi berbahaya. Dua babak ini memang keperluan skrip yang mencantikkan perjalanan kisah, watak, plot dan skrip. Sebenarnya babak itu bukan berkemban semata-mata, tetapi ada lagi seperti membabitkan kewujudan hantu, namun ia dipotong. Lagipun ketika itu, saya belum mendirikan rumah tangga dan masih dalam fasa berkawan dengan Kamal, jadi memang tidak terikat dengan sesiapa. Saya pula pantang dicabar yang membuatkan saya menyahut cabaran termasuk melakukan aksi berbahaya, bukan hanya babak daring. Bagaimanapun, selepas berkahwin, pemilik nama Nik Zaris Ukasha Nik Sen telah meletak garis panduan agar tidak melebihi batas sebagai isteri ketika menjayakan satu naskah. Seiring masa dan status sebagai isteri, saya akan menjaga batasan apabila sudah berkahwin, memang berbeza batasnya. Ukasha berkata demikian ketika ditemui pada majlis sidang media dan tayangan perdana filem Sumpahan Jerunai yang diadakan di Mid Valley baru-baru ini. Dalam pada itu, kakak kepada Nalidia Sen Rose menyatakan dia telah melakukan kerja gila apabila berenang di dalam sungai yang menjadi tempat bahan buangan sampah serta takungan air najis kampung. Babak dalam sungai itu adalah hari pertama penggambaran yang membuatkan saya terkejut, tetapi akhirnya berjaya melaksanakan aksi mencabar ini. Jadi memang kena tonton filem ini kerana babak mengejutkan dan aksi tidak dijangka berturut-turut muncul membuatkan jantung berdegup kencang.